ID. Oh, nih dibeliin sepatu sama Kang Sule. Ini jadi sepatu yang aku pakai dibeliin sama Kang Sule. Kan kolab, tapi akunya nggak mau dikasih uang. Jadi Kang Sule mau ngasih uang, akunya nggak mau. Kata Kang Sule, ya udah beliin sepatu aja gitu. Harganya berapa? Nih beliin 3 seharga 30 juta. Sama Kang. Ini sepatunya Jordan, aku juga nggak ngerti, Kang Sule yang ngerti. Jadi karena aku tuh nggak ngerti sepatu Jordan tuh apa. Ternyata kalau semakin tahun itu tuh jadi kalau dijual lagi tuh semakin mahal gitu. Aku jadi kayak belajar dari Kang Sule jadi tahu gitu. Diajar ke tokonya juga. Tukar balik, tukar sepatu atau kadang beli sepatu untuk tukar balik? Enggak, Kang Sule beli. Requestnya emang Jordan atau? Enggak, jadi memang itu kan bikin konten ke toko Jordan. Awalnya kan dari malam dia tanya, Dinar budgetnya berapa? Kataku nggak usah, nggak enak Kang Sule, tukeran konten aja gitu. Cuman kata Kang Sule, pas di sana, ya udah ambil aja katanya gitu. Kataku ah nggak enak, aku ambilnya satu. Terus kata dia jangan sedikit atuh, jadi 3 ambilnya. Tiga sepatu, 30 juta. Harganya apa? Warnanya apa aja? Merah. Warnanya merah putih 2 sama hitam 1. Saya kemarin juga kayaknya pengen banget mobil sportnya Kang Sule teh. Oh iya, mobil sportnya Kang Sule itu bagus banget. Aku kan cita-citanya lagi ngumpulin uang buat DP-nya, apa buat DP-nya mobil. Nah, kita lihat aja kedepannya kan jadi termotivasi gitu lihat mobil sportnya Kang Sule kan bagus banget gitu. Jadi aku pengen. Iya, lagi pengen mobil sport. Kemarin sih udah ke tempat salah satu ini apa namanya tuh showroom mobil. Jadi tapi itu harus kayak inden gitu 4 bulan pesennya gitu mobil sportnya. Jadi karena jarang kayak gitu katanya, jadi harus kayak pesen 4 bulan. Cuman kita lihat aja nanti gitu datangnya kapan. Mobil sportnya sama kayak Kang Sule atau? Enggak loh, kalau Kang Sule kan mahal banget itu 2,8 ya, 2,8 miliar. Kalau yang aku tuh cuman 1,5 harganya. Merek ini tuh? Dua pintu? Iya. Itu karena jarang yang kayak dua pintu yang apa yang bisa dibuka atasnya gitu. Jadi itu kayak inden 4 bulan. Tapi udah order? Udah. Indennya berapa lama? 4 bulan? 4 bulan. Gak tau dari Jerman kalau gak salah ya dia bilang. Karena kalau yang di Jakarta tuh kemarin tuh cuman ada satu lagi. Cuman itu udah dipesen orang. Kata dia gak bisa, Kak Dinar ini harus pesen gitu. Jadi harus ngantri gitu. Dalam rangka apa sih beli sepatu? Ya nggak tahu ya, namanya juga apa lagi bikin konten tiba-tiba ya Kang Sule-nya aja baik gitu, jadi dikasih. Dinar, itu kalau untuk beli sepatu kan beli mobil itu apa sih maksudnya, kenapa kamu sendiri ingin mobil sepatu? Ya, buat selfie. Nggak, maksudnya tuh kan selama ini aku kayak show ke, sebelum corona ya kayak show kemana-mana, masa aku tuh kayak nggak memanjakan diri aku kayak gitu. Jadi aku pengen gitu mobil sport kayak gitu, apalagi kemarin lihat mobilnya Kang Sule jadi kayak jadi pengen banget. Awalnya kan aku masih kayak DP nggak ya, apalagi lagi corona. Kalau sekarang tuh kayak lebih mantep gitu, dan itu juga nggak kayak sih masih nyicil gitu kayaknya ya. Ini kan kayak baru bayar apa, kayak bayar buat pesen gitu. Jadi beda kalau DP, beda kalau cash juga beda. Saya apa mau ngikutin artis lain punya mobil sport? Enggak lah, kalau artis lain kan gak pada kaya. Kalau aku mah masih ngerintis lah. Warna apa nilainya? Putih, warna putih. Kenapa warna putih? Enggak tahu, aku suka aja. Karena kalau warna hitam kan terlalu laki itu, karena warnanya itu ada hitam, putih, kayak gitu. Kalau mau dicat kayak pink, kayak gitu, itu harus sendiri, kayak gitu. Jadi aku kayaknya warna putih aja biar hoki gitu. Karena kan aku suka juga warna putih, warna pink, kayak gitu. Kalau warna hitam aku Celebrities ID.